Asik nikmat tak terkira. Permen Mr. Sarmento, produksi NIMS. Oh, Mr. Sarmento. Tenggorokan gak enak. Ada yang baru nih dari masa lalu. Hexos Mr. Sarmento. Rasa sarsaparilla yang khas, kini ditambah min. Jadi permen pelega tenggorokan yang seru buat dinikmati bareng. Hexos Mr. Sarmento. Permen min sarsaparilla. Hexos Mr. Sarmento. Bikin tenggorokan. Modal Hexos Mr. Sarmento, modal keseruan baru dari masa lalu. Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang terbit pada tahun 2022 ini. Yang mana pada tahun ini ada sebuah perusahaan yang menerbitkan ulang ya, tentang produk yang sudah terbit di awal tahun 90-an ya, mungkin di akhir tahun 80-an sampai ke awal tahun 90-an, dan iklannya itu terbit pada tahun 1990. Nah, yang akan tampil di video kali ini adalah sebuah produk permen ya, yang bernama adalah Mr. Sarmento. Mr. Sarmento ini dulu terbit sekitar tahun 90-an awal ya. Kalau kita mungkin lihat video di awal tadi sudah dijelaskan bahwa permen ini adalah permen yang unik dengan rasa sarsaparilla. Mungkin kalian sudah familiar dengan kata sarsaparilla karena di awal tahun 2000-an sarsaparilla juga sudah booming ya, dengan minuman-minuman yang mungkin kalau kalian tahu ada produk namanya root beer, itu juga sarsaparilla. Mungkin di fast food juga ada yang namanya AW, itu juga dari sarsaparilla. Nah, permen ini sebenarnya sangat unik sekali ya, karena sarsaparilla itu terkenal dengan rasanya yang khas ya, karena sarsaparilla itu terbuat dari tanaman ya, tumbuh-tumbuhan yang diolah sedemikian rupa dan memiliki bau yang khas dan rasa yang khas. Nah, pada tahun ini 2002 si Mr. Sarmento kembali hadir dengan bekerja sama berkolaborasi dengan produk Hexos ya. Nah, Hexos ini terkenal juga dengan produk yang melegakan tenggorokan. Nah, di sini Mr. Sarmento ini identik dengan cowboy dari Meksiko ya, yang dia sangat atraktif dan suka berdansa begitu ya, jadi dia menghibur anak-anak begitu. Nah, yang menarik dari produk ini adalah di dalamnya kita dapat menemukan sebuah hadiah yang akan kita unboxing kali ini ya. Hadiahnya apa? Kalau di tahun 90 itu dia berwarna ungu, kalau di tahun 2022 ini dia lebih berwarna coklat ya. Cuman kita akan coba temukan hadiah apa yang ada di dalam permen Mr. Sarmento ini ya. Saya sendiri juga penasaran rasanya seperti apa ya. Oke, mungkin kita akan coba di video berikutnya ya. Nah, ini adalah tampilan dari Hexos Mr. Sarmento yang sudah kita beli dari Alfamart ya, sesuai dengan promosi yang disediakan. Nah, kita sudah membeli beberapa dari Hexosnya ya. Dan sini kita akan coba buka bersama-sama ya, seperti apa isinya di dalamnya ya, hadiahnya juga ya. Dan sini kalau kita lihat di bagian ujung kanan terdapat tulisan Nostalgia Edition ya. Nah, ini artinya kita akan bernostalgia di dalamnya, kemudian di dalam kemasannya dapat hadiah. Dan ini adalah logo kenangan dari si Hexos dan logo Mr. Sarmento si cowboynya ya. Kemudian kita coba lihat di sini ada hadiah kejutan di dalamnya. Seperti apa hadiahnya nanti akan kita coba buka di dalamnya ya. Kemudian di dalam belakang kemasan di sini ada Halo Amigos, aku Mr. Sarmento. Senang bertemu kembali. Bagi yang belum kenal, aku adalah seorang koboi asal Meksiko ya. Oke, kemudian apa lagi nih ya? Ini seperti biasa. Nah, oke. Nah, mungkin kita coba buka saja ya untuk hadiah dari ini seperti apa sih? Saya juga penasaran. Coba kita geserkan dulu sebentar. Oke, kita tumpahkan ya. Nah, oke. Nah, di sini ada semacam seperti tempelan kulkas ya dengan logo Mr. Sarmento. Di depan dia sedang menggunakan gitar ya, menggenjreng gitar ya. Oke,
Okay. Mungkin kita singkirkan dulu. Wah, ini masih ada lagi nih. Oke. Ya, oke, sip. Ini adalah hadiah pertama ya, dan kita akan coba buka hadiah kedua apakah sama seperti ini atau berbeda ya. Oke, ya. Oke, ternyata hadiahnya beda, teman-teman. Hore. Nah, ini logonya dia sedang menjempolkan tangannya. Oke, yang pertama tadi mengejrengkan gitar, kemudian sekarang yang ketiga kita buka apa nih ya? Ya, oh sama sekali, sama seperti yang tadi ya, menjempolkan tangannya ya. Apakah ada lagi di sini? Kayaknya nggak ada lagi ya, cuma satu ya. Oke, sekarang next kita ke empat ya, kita ke empat, kita buka. Oke, langsung muncul dan ya kembar lagi, teman-teman. Wah, sayang sekali nih kita kembar nih. Oke, sekarang yang kelima. Oke, ya, susah sekali nih. Iya, ya, akhirnya kita dapat yang berbeda ya. Jadi dia sedang mengenakan tangannya, ya. Melebarkan tangannya. Kemudian selanjutnya. Semoga berbeda ya. Ya, ini mana ya? Oke, kita jatuhkan dulu. Ya, sama lagi, teman-teman. Sama lagi ternyata. Sekarang yang terakhir, di part terakhir. Ini ya sama lagi. Jadi di sini kita mendapatkan 3 hadiah yang sama ya. Nah, untuk full setnya kita belum tahu ada jumlahnya berapa ya. Mungkin nanti kalau kita dapatkan hadiah yang lain, kita akan update ya untuk videonya. Dari totalnya ada berapa ya dalam hadiah magnet kulkas Mr. Sarmiento ya. Dan sepertinya masih ada hadiah yang lain lagi ya, selain dari magnet kulkas ya. Kalau kita lihat dari tipe-tipenya dalam hadiah ini. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Jadi kualitasnya juga cukup baik ya. Kemudian logo-logonya ini membuat kita menjadi penasaran apa saja sih toko-toko lain yang ada ya, stylenya seperti apa. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya ya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.